Pemirsa, seorang mak-mak terekam video amatir warga tengah memindahkan secara paksa pembatas jalan atau water barrier di gerbang tol Soroja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video tersebut viral di media sosial. Inilah video yang menampilkan aksi seorang emak-emak tengah memindahkan water barrier secara paksa di gerbang tol Soroja, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Video yang berdurasi 13 detik tersebut viral di media sosial. Dalam video tersebut nampak emak-emak memakai pakaian warna coklat tersebut mengangkat dan melemparkan water barrier ke pinggir jalan. Menurut petugas kepolisian, aksi tersebut dilakukan pada Sabtu sore 7 Agustus 2021. Diduga, emak-emak tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Akan jelaskan memang betul pada saat kemarin terjadi adanya video yang kegiatan yang seperti viral di video dan orang tersebut adalah ODGJ. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.